Kapan Aisyah diseneni nang Rasulullah? Ketika Rasulullah malam-malam itu keluar. Ketika Sayyidah Aisyah itu sedang tidur, Rasulullah keluar, ternyata Aisyah etok-etok turu. Ngone metu rintik-rintik Rasulullah, rintik-rintik, ngone buka lawang ya lirian. Nutup lawang lirian. Aisyah tambah curiga, iki Rasulullah mengerti ya. Dibuntuti dintip, ternyata Rasulullah lagi ziarah ke Baqi'. Ziarah nang Baqi' Hurqat. Berdiri di situ ziarah. Makanya ya boleh-boleh saja ya ziarah ya, Rasulullah saja ziarah. Dan Rasulullah tahu kalau Aisyah itu ngintil. Ketika Rasulullah pulang, Sayyidah Aisyah di seneni dipukul dadanya. Ngene mukul karo siwak, iki tok ngene mukul. Iki tok ya. Iki tok ngene mukul. Ora pak iki ora. Rasulullah ngendi kok lata tribu ima Allah. Jangan sekali-kali mukul hamba-hamba perempuan Allah. Jangan sekali-kali mukul. Kalau mukul itu dengan siwak ya. Nang dadane tek 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 tek. Pernah nang mboten Bu dikamplengi nang bojone? Mboten nggih. Alhamdulillah. Isi jawab sing ngrumbu jomu kan ya. Rasulullah pernah seperti itu tapi pe siwak. Ya Aisyah, aku metu rintik-rintike bukan aku ganggu turumu. Aku tangi lirian bagian sampean ke turune ora ora keganggu. Ngawur sampean. Aku ki nabi ora bakal khianat.